hari ini hari Lebaran kedua, Idul Fitri yang kedua ya. Eid Mubarak, oke, selamat Eid Mubarak semuanya. Mina Minul alias mohon maaf dan batin, Minul Aidin atau izin semua ya. Oke, hari ini kita lagi bertolak ke Priok lagi dari Salemba. Tadi udah makan KFC ya, enak banget. Makasih Hani ya, all the best pokoknya buat Hani. Oke, baiklah, mohon maaf dan batin semuanya guys. Dari kampung, selamat berbagi cinta, berbahagia untuk saudara-saudara semuanya. Babe caca lo. Babe. Halo, selamat. Halo. Tahun ini sudah subuh ya. Di, udah pagi, Be. Udah pagi subuh ya, kita dari semalaman ini. Makasih Hani ya, ditutupi. Yeah. Pokoknya makasih banyak ya. Mudah-mudahan Hani sehat walafiat selalu. Amin. Dan ingat yang pesan Babe tadi ya. Pokoknya udah, jangan main hati. Hatimu. Betul. Hatimu boleh ke hatiku. Tapi hatiku tetap hatiku. Oke, yuk. Yuk, Nur. Terima kasih Ani. Terima kasih makan KFC Salemba. Iya. Ani. Makasih buat Babe, buat Abang, buat Mbak Buci, buat iya. Mbak Nur udah nemenin aku jalan-jalan. Iya. Lelah banget guys, ngantuk. Nanti jam 10 udah standby lagi. Wih, hebat. Eyelash lagi. Alhamdulillah. Aku umurnya cuma 2 jam, 3 jam. Makasih buat iya. Babe, buat Abang. Minal izin, maaf izin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, makasih. Ya, makasih Hani. Semoga sehat, tambah rezekinya ya. Bye Abang Vijay. Iya. Ya pokoknya kita dalam hidup tuh harus ingat 3 kata. Apa tuh Bang? Terima kasih. Permisi. Permisi. Maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Itu aja diingat terus ya. Terima kasih dalam segala hal ya kan. Terus juga permisi kalau apa-apa permisi ya. dan mohon maaf tuh penting banget. Oke, jadi ingat ya 3 kata. Terima kasih, mohon maaf dan permisi. Permisi. Oke guys. Oke, semangat terus. Kita udah masuk ke era normal. Amin. Amin. Amin ya. Covid-nya udah pulang kampung dan semua baik lagi. Amin. Amin. Oke, semuanya. Subscribe, like, and comment, semangat terus.